Ratusan pengemudi ojek online menggeruduk tempat mangkal ojek pangkalan di kawasan Pasir Impun, Bandung, Jawa Barat. Aksi tersebut buntut diadangnya supir taksi online yang membawa penumpang oleh sekelompok ojek pangkalan. Ratusan ojek online menyerbu tempat mangkal ojek pangkalan di kawasan Pasir Impun, Bandung, Jawa Barat pada Selasa siang. Para ojek online tersebut mencari ojek pangkalan yang melakukan penghadangan dan melarang taksi online masuk ke kawasan Pasir Impun. Sebelum beredar rekaman video driver taksi online yang diberhentikan oleh sekelompok ojek pangkalan. Padahal penumpang taksi online tersebut dalam kondisi darurat. Tindakan ojek pangkalan tersebut memicu kemarahan dan solidaritas ojek online. Atau tidak punten, istilahnya daripada etika budaya Sundanya belum dipakai. Atau nggak tahu karena gemper, nggak tahu mungkin karena memang rusuhan dan sebagainya, sehingga tidak konfirmasi, tidak hello dulu kepada pangkalan ini. Sehingga di stoplah dan terjadi semacam intimidasi. Itu tadi stopnya pas pulang, pas mau turun berarti? Pas mau turun. Jadi seperti itu. Setelah dilakukan mediasi di kantor Polsek Antapani, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.